Petarung asal Irlandia, Ian Garry yang digadang sebagai calon penerus Conor McGregor dari negaranya tampak sangat percaya diri. Ian Garry akan kembali bertarung di UFC 292 pekan depan setelah sebelumnya berhasil menang atas Daniel Rodriguez pada UFC on ABC pada 13 Mei 2023 lalu. Dalam pertarungan itu, Ian Garry berhasil menang TKO atas Rodriguez lewat kombinasi tendangan dan pukulannya. Usai membuat Rodriguez TKO, petarung mengaku terinspirasi dari Conor McGregor itu kini akan menghadapi Neil. Menjelang laga tersebut, Ian Garry tampaknya begitu percaya diri. Ia merasa menjadi seorang superstar yang menarik banyak penonton. Garry mengklaim bahwa pertarungannya lebih menarik dari duel perebutan gelar kelas bantam antara Aljamain Sterling versus Sean O'Malley yang menjadi tajuk utama di UFC 292. Petarung Irlandia itu merasa orang-orang terutama di Eropa rela bangun pagi hanya demi menyaksikan duelnya. Siapa yang bangun 5 pagi di Eropa atau di seluruh dunia untuk hal itu, untuk menonton Aljamain Sterling dan Sean O'Malley? Mereka bangun untuk saya janjikan kalian itu, mereka bangun untuk saya, tutur Garry pada media di UFC 292. Mereka menetap di sana, mereka mendengarkan saya karena saya seorang superstar di Eropa. Saya memiliki negara Irlandia di belakang saya, dan negara Brasil di belakang saya sekarang. Saya bersemangat untuk pergi ke sana dan menunjukkan bahwa saya adalah seorang superstar, lanjutnya. Terlepas dari komentarnya yang begitu percaya diri, Ian Garry bisa dibilang sebagai petarung yang membangun jalannya ke puncak. Di divisinya, Garry saat ini berada di peringkat 13, tapi dia memiliki catatan yang sangat baik. Sepanjang karir profesionalnya, rekor Garry belum pernah ternoda sampai saat ini. Ia tercatat telah melakoni 12 pertarungan, 5 diantaranya di UFC dan selalu berakhir menang.